Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Tarikh pilihan raya umum ke-15 pada 8 Oktober ini yang tular di media sosial hanya spekulasi yang timbul apabila penggal pentadbiran kerajaan bakal tamat tahun hadapan. Setiausaha Agung UMNO Datuk Sri Ahmad Maslan berkata, tiada siapa yang dapat memberikan tarikh sebenar PRU15 akan diadakan melainkan Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Itu spekulasi yang berpanjangan, tiap-tiap minggu ada saja spekulasi sehingga Perdana Menteri dibubarkan Parlimen. Apapun kita jangka, tarikh PRU15 tidak akan lama lagilah. Kalau sampai bulan 5 tahun depan, itu dah lengkap 5 tahun katanya. Ahli Parlimen Pontian itu berkata demikian pada sidang akhbar selepas pelancaran kibaran jalur gemilan peringkat Parlimen Pontian di Dewan Muafakat Sungai Pinggan Benut di sini pada Rabu. Sebelum itu, tular tarikh penting PRU. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.